Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa huwallazi anzalal Qur'anal Karim. Linahtadiya bihi ila siratil mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuh bi kalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imaman qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdiz zalimin. Jamaah salat zuhur Masjid Raya rahimakumullah, kita mulai dengan berserah diri kepada Allah sambil memujinya karena amat banyak nikmat yang kita pakai dan yang kita terima, bahkan mungkin tidak terhitung jumlahnya, tidak terhargai kualitasnya. Selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk disampaikan kepada Rasulullah, pembawa ajaran agama Islam yang sangat hebat dan baik ini. Kaum muslimin, di waktu yang sangat pendek ini, tidak lain dasar pembicaraan kita harus ke Al-Quran. Di kesempatan ini dibaca salah satu ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 124. Sebetulnya ayat 124 ini ada hubungan dengan 125, 126 dan 127. Karena keterbatasan ruang dan waktu, penjelasan ayat ini tidak mungkin dikemukakan di kesempatan ini semuanya. Kita mulai saja dengan ayat 124 ini. Ayat ini dimulai dengan kalimat wa iz. Di sini orang tafsir bekerja. Orang tafsir memahami kata-kata wa'iz yang di awal setiap awal ayat Al-Quran itu bermakna hai umat pelajarilah, hai umat pikirkanlah apa yang harus dipelajari dan apa yang harus dipikirkan. Izibatala Ibrahim Rabb, ketika Tuhanmu memberikan ujian-ujian kepada Ibrahim. Biasanya kalau namanya ujian itu adalah sesuatu yang berat dilaksanakan. Tapi ada janji setelah ujian sukses, ada janji sesudah itu.
Makanya orang yang dalam berpendidikan justru yang ditunggunya waktu ujian itu, supaya bisa naik kelas. Ibrahim diberi berbagai ujian. Beliau ini disebutkan di sini, tidak dijelaskan apa ujiannya. Cuman yang dikatakan di sini, bikalimatin, dengan sejumlah aturan-aturan, baik perintah maupun larangan. Kalau kita baca sedikit ke pengalaman Ibrahim, maka di antara ujian yang dihadapi Ibrahim itu adalah, pertama, ketika dia memulai berkeluarga, sangat lama baru diberi keturunan. Bahkan sampai umur 80-an tahun dengan istri pertamanya belum juga mendapat keturunan. Nampaknya kaum muslimin, dapat atau terlambat atau tidak dapat keturunan ini pun menjadi ujian. Maka setelah disepakati antara Ibrahim dengan istri pertamanya, Ibrahim dibolehkan menikahi wanita lain. Dengan wanita lain ini, anak pertama baru didapatkan, yaitu Ismail. Kaum muslimin, begitu sulit mendapatkan keturunan, tetapi kemudian keturunan ini disuruh antarkan jauh dari tempat tinggalnya yang sekarang di Palestina, harus diantarkan ke Mekah. Di sana belum ada berpenduduk, belum ada orang. Tinggalkan anakmu di sini bersama istrimu itu. Sangatlah beratnya bagi Ibrahim meninggalkan anak dan istrinya di tempat yang tidak jelas itu. Ketika mau akan berangkat, dia membelakang kepada istrinya, lama dia mau berangkat itu. Karena lama itu tertegun kakinya untuk berjalan. Istrinya pertama, istrinya itu bertanya, "Wahai suamiku, tapi rencananya mau pergi?" "Iya." "Kok belum juga?" "Saya memang berat melepasmu. Saya bertanya kepada engkau, wahai suamiku, keberangkatanmu ini dan meninggalkan saya di sini sendirian bersama anak, apakah ini atas perintah Tuhan? Apakah ini atas perintah Allah, Ibrahim?" Ibrahim menjawab, "Iya. Sudah. Kalau begitu, saya lepas berangkat. Tinggalkan saya bersama Allah." Itu ujian yang cukup berat di alamnya Ibrahim. Ujian-ujian lain, memberantas syirik, bahkan berdialog panjang dengan kedua orang tuanya, akibatnya terusir dari rumah. Ujian lagi yang dilakukannya, menghabiskan berhala yang selalu disembah dan dipuja-puja oleh umat ketika itu. Akibat merusak berhala ini sampai ke penguasa ketika itu, Raja Namrud, Ibrahim harus dibakar hidup-hidup. Itu dialaminya. Datang malaikat ketika dia sedang dibakar itu, "Ibrahim, saya datang sekarang untuk membantu. Apa yang kamu mau katakan kepada Allah, biar saya perjuangkan nasib kamu yang seperti ini. Apakah kamu mau saya tolong?" Kata malaikat Jibril kepada Ibrahim. Apa jawaban Ibrahim, bapak-bapak kaum muslimin? Ibrahim menjawab, "Tidak, saya tidak akan melaporkan ini kepada Allah." Lalu kenapa, Ibrahim? "Allah lah yang maha tahu apa yang terjadi pada diri saya hari ini.
Kalau itu saya laporkan pula kepada Allah, saya berarti menganggap Allah tidak tahu. Padahal Allah mengetahui segala-galanya. Dan mungkin saya berkeyakinan, ini ujian diberikan Allah kepada saya. Tidak mungkin Allah tidak tahu. Saya tidak akan melapor lagi kepada Allah, kata Ibrahim. Bapak-bapak kaum muslimin, apa yang ingin kita kutip di sini adalah keyakinan tauhid Nabi Ibrahim kepada Allah, yang itu tidak bisa ditawar-tawar kualitasnya, diteruji betul. Inilah diantaranya kaum muslimin, ujian-ujian yang dihadapi oleh Ibrahim. Belum kita baca ujian anaknya tadi harus disembelih. Belum lagi ujian-ujian tentang pelaksanaan ibadah haji dan sebagainya. Dia berhadapan dengan berbagai iblis, dengan segala macam permainannya, tipu dayanya. Sejak dari perjalanan menuju Arafah, dari Arafah ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina, dan terus ketika melontar jamarat itu, Ibrahim digoda terus oleh iblis. Inilah yang dikatakan oleh ayat ini, bahwa Ibrahim diuji. Tetapi kata ayat ini, fa'atammahunna. Ibrahim berusaha melaksanakan tugas ujian itu dengan sempurna dan hasil nilai yang sangat tinggi ketika itu. Kaum muslimin, apa akibatnya? Allah berkata kepada Ibrahim, inni ja'iluka linnasi imaman. Kalau begitu Ibrahim, saya ingin jadikan kamu menjadi pemimpin umat manusia di muka bumi ini. Ada lagi pesan yang perlu kita baca di sini, kaum muslimin. Apa ini? Kalimat Allah untuk memutuskan Ibrahim bisa menjadi seorang pemimpin karena diakui pengalaman hidupnya berhasil melaksanakan berbagai tugas yang dilaksanakannya. Dan inilah yang kita sebut-sebut sekarang sebagai kurikulum vitae-nya. Jadi terbaca betul kurikulum vitae-nya Nabi Ibrahim itu oleh Allah. Karena kurikulum vitae-nya itu yang sangat hebat, Allah putuskan engkau menjadi pemimpin. Istilah pemimpin di sini imaman. Bukan rais, bukan dan yang lain-lain, tetapi istilahnya imam. Dalam Al-Quran, untuk jadi pemimpin itu memang imam. Untuk bisa diikuti, apanya yang mau diikuti? Tata caranya, kebiasaannya, kehebatannya, kecerdasannya, dan sebagainya. Mungkin karena Ibrahim berhasil di sini, disebutlah istilah rekam jejak untuk Ibrahim. Kaum muslimin, apa kalimat berikutnya? Ibrahim bertanya, wahai Tuhanku, saya tidak keberatan kalau saya disuruh menjadi imam. Tapi nanti bagaimana keturunan saya? Kaum muslimin, Ibrahim baru punya anak 2 orang ketika itu. Tapi dia pikirkan anak-anaknya yang ke depan. Tapi tidak sebutnya istilahnya anaknya. Dia menyebut istilah zuriyati. Zuriyati itu anak cucu, bukan anak kandung. Pokoknya generasi ke depan. Bagaimana untuk bisa menjadi pemimpin juga ya Allah? Ketika itu Allah menjawab, qala la yanalu ahdiz zalimin. Hai Ibrahim, komitmen saya bisa memberikan jabatan pemimpin kepada umat manusia di muka bumi ini kalau orang itu terbebas dari kezaliman, tidak pernah melanggar aturan,
dan memang terbaca di kurikulum vitae-nya dia berhasil melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, baru berhak menjadi pimpinan. Kalau dia pernah melakukan kezaliman, tidak bisa. Itu tegas. Allah berkata kepada Ibrahim, kaum muslimin, kita yang hidup saat ini, petunjuk utama kita hanya Al-Quranul Karim. Inilah pesan Al-Quranul Karim kepada kita untuk bisa kita pedomani, untuk bisa kita jadikan rujukan bagaimana sebenarnya menempatkan seseorang sebagai pemimpin di kelas manapun, kaum muslim, di kelas apapun, bahwa kehebatannya, sejarah hidupnya yang selama ini berhasil melakukan kebaikan demi kebaikan, itulah menjadi ciri calon pemimpin ke depan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salah, قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.